Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya sangat mohon masukan dari teman-teman semuanya akan kitab yang saya tulis dan saya insya Allah akan publish di www.alihsani.com yang masih dibangun sekarang websitenya, website resmi dari pondok pesantren kecil-kecilan kami Alihsani, sebagai sarana untuk syiar dan juga untuk diskusi. Nah, di situ ada beberapa kajian yang insya Allah akan dipimpin oleh beberapa atau diarahkan oleh beberapa teman-teman. Diskusi tentang hukum-hukum Islam, terutamanya tentang waqi'iyah yang problematika suatu hukum yang terbaru misalkan. Nah, kitab saya itu akan saya publish di situ, tidak semuanya, tetapi sedikit demi sedikit. Harapan saya, karena saya ini adalah fakir di dalam ilmu, tidak banyak menguasai literasi, tidak banyak perbendaharaan kosakata Arab, sehingga mungkin ada banyak salahnya. Saya sangat mohon masukan dan kritikan sebelum kitab itu nantinya akan dicetak. Dan insya Allah nanti akan saya upload sedikit demi sedikit, mungkin 2 halaman atau 1 halaman atau 3 halaman. Nah, nanti kalau sudah banyak komentar, masukan, baru nanti saya akan upload lagi gitu ya. Sehingga nanti ketika di buku kitab itu dicetak, itu sudah melalui verifikasi dari banyak orang gitu ya. Dan insya Allah kitab itu akan saya segera upload di www.alisani.com. Mohon masukan ya teman-teman, ini saya ini bagaikan apa ya, aslinya tidak mampu tetapi memaksakan diri untuk mampu gitu ya. Apa namanya, keinginan saya lebih kuat dari kemampuan saya, jadi maksa gitu ya, sehingga mungkin banyak referensi yang saya pakai di situ. Bagaimana cara sistematika penulisannya, tentu saya merujuk ke beberapa sistematika yang ada. Saya kira itu teman-teman, jazakumullah ahsanal jaza atas semua komentar kritikannya. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Nah, kitab itu namanya Al-Fiqhul Ihsani ala Madhhabil Imam Syafi'i biqalami Abdul Hannan Al-Manduri. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum.